Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mencoba cornering pakai air ekeng. Enteng banget ya. Ini air ekeng tahun 2004 ya, warnanya biru. Terus kondisi mesin standar. Nah, ini rem depannya agak nganu, ini agak nyeplos. Ini mesin standar, knalpot standar juga. Kalau kondisi kayak gini enak buat ini, buat nikung-nikung pendek-pendek gini. Nah, depan ada air. Alon-alon wey, nyiprat. Habis. Sudah lama saya nggak naik air ekeng. Sebenarnya saya dulu pernah punya air ekeng tahun 2004 ya. Air ekeng tahun 2004 sama kayak ini, warnanya juga biru. Enak ini buat nikung-nikung. Nafasnya pendek-pendek ya. Kalau ninja kan panjang ya. Ini kalau air king standar ya nafasnya pendek-pendek. Tapi enak buat trek pendek-pendek gini, enak. Soalnya rem depannya blong, ini agak blong, kadang rem kadang enggak. Rasanya enteng banget ya, enteng banget rasanya. Kiri getarannya sangat terasa ya. Getarannya sangat terasa. Ya maklum, Ereking kan enggak ada balancernya ya. Beda sama RxZ, kalau RxZ kan ada balancernya. Kalau ini enggak ada. Ya. Tutupnya lepas. Tutup yang sebelah kiri lepas. Ini saya mau ke bengkel dulu ya, memperbaiki ini master remnya atau entah apanya, nggak tahu, atau oli remnya habis atau gimana. Buat mainan di trek pendek-pendek enak ini pakai air ekeng. Sebenarnya buat harian malah lebih enak ini nih, air ekeng standar gini enak ini sebenarnya buat harian. Wah, saya jadi pengen beli lagi ini. Tapi saya udah ada RxZ itu, besok lagi aja lah. Suaranya sangar, wow. Buk, rasanya air ekeng standar ya ini ya. Kalau punya teman saya ada yang udah dikorek harian itu masuk 1, 2, 3 itu mumbul-mumbul. Kalau saya nggak berani mumbul-mumbul kalau saya. Goyang-goyang, agak goyang-goyang ya ini ya. Jadi goyang-goyang gini kalau pas kenceng. Ya, di sini nyoba cornering lagi, naik ke arah atas.
Ya, memang enak nih kalau buat pendek-pendek. Motornya enteng ya kan. Oh, buat slip-slip juga enak ini. Tapi napasnya pendek-pendek.